Proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Selangor N06 Kuala Kubu Baharu akan berlangsung esok di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor. Untuk perkembangan persiapan di lokasi langsung bersama Zanaria Zainal Abidin. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru akan membuka tirai esok dengan bermulanya proses penamaan calon di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor. Bagi mengetahui persiapan proses penamaan calon esok, saya bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil N06 Kuala Kubu Baru, Tuan Yohanes Auri Kamarudin. Selamat petang, Tuan. Selamat petang. Okey, Tuan, secara keseluruhannya, bagaimana persiapan proses penamaan calon esok? Alhamdulillah, kami setiap benda pada awal April itu kita dah melaksanakan gerak kerja menyempurnakan sudara jentera untuk melaksanakan PRK pada kali ini. Dari segi persiapan, anggota telah lantik sebanyak 950 orang lebih kurang. Anggota telah kita lantik dan lebih latihan untuk melaksanakan kerja-kerja untuk PRK kali ini. Dalam masa yang sama, kita juga telah melaksanakan persiapan untuk 18 pesawat mengundi supaya dalam keadaan siap sedia untuk dilaksanakan PRK pada tahun ini juga. Dalam pada itu juga seperti mana ini ada persiapan saat-saat akhir untuk kita proses penamaan calon pada pagi esok, dan sudah hampir 100% persiapan telah dilaksanakan. Dari segi keselamatan macam mana, Tuan? Dari segi keselamatan, kita untuk melaksanakan PRK ini kita telah buat penyiasan dengan PDRM dan engagement telah dilaksanakan bersama dengan semua pihak terlibat lah, sama-sama agensi-agensi kerajaan dan parti-parti yang akan melaksanakan PRK pada tahun ini. Harapan Tuan proses penamaan calon esok bagaimana? Harapan saya supaya perjalanan berjalan lancar, supaya segala aktiviti pergerakan sama ada dari segi penamaan calon, dari segi pendaftaran untuk penamaan calon di dalam Dewan, supaya semua borang-borang dapat kita terima lah, dan segala syarat-syarat ditetapkan dalam peraturan ditetapkan untuk PRK ini dapat dipatuhi oleh semua parti, supaya semua yang datang dapat kita letakkan sebagai senarai untuk petani pada pagi esok. Terima kasih, Tuan, kerana sudi bersama dengan kami. Dan untuk makluman, PRK Dun Kuala Kubu Baru diadakan susulan kematian penyandangnya, Lee Ki Hiong, pada 21 Mac lalu. Ki Hiong, 58 tahun, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Kubu Baru di bawah Parlimen Hulu Selangor sejak 2013, meninggal dunia akibat kanser. PRK Dun Kuala Kubu Baru menjadi pilihan raya kecil ke-7 yang diadakan selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Untuk itu, sekian dulu laporan saya. Kembali bersama rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Zanaria.